Live streaming Timnas Indonesia vs Timor Leste kualifikasi Piala Asia U20. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U19 vs Timor Leste di kualifikasi Piala Asia U20 2023 akan diulas dalam artikel ini. Untuk diketahui, tim besutan Shin Tae-yong bakal memulai perjuangan demi merebut tiket putaran final Piala Asia U20 2023 hari ini, Rabu, tanggal 14 September tahun 2022, malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda Nusantara, julukan Timnas Indonesia U19 melawan Timor Leste di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Laga ini merupakan partai perdana Timnas Indonesia di Grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023. Sekadar informasi, selain bersama Timor Leste, Timnas Indonesia U19 tergabung di Grup F bersama Vietnam dan Hong Kong. Jelang melawan Timor Leste, Timnas Indonesia U19 sudah melakukan serangkaian persiapan. Bahkan, Shin Tae-yong selaku pelatih kepala Timnas Indonesia U19 sudah mengumumkan 23 pemain, yang ia boyong untuk berjibaku di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Di atas kertas, Timnas Indonesia U19 jelas lebih diunggulkan. Selain catatan pertemuan di antara kedua tim, Timnas Indonesia U19, yang bertindak sebagai tuan rumah Grup F, diuntungkan lantaran berlaga di hadapan publik sendiri. Selain itu, skuad Timnas Indonesia U19 juga dihuni sejumlah pemain syarat akan pengalaman. Kendati demikian, Shin Tae-yong tidak ingin anak-anaknya jemawa. Sekalipun, Timnas Indonesia U19 lebih diunggulkan. Timor Leste menjadi tim yang lebih baik, memang bola itu bundar, jadi siapapun tidak boleh diremehkan, ucap Shin Tae-yong saat sesi jumpa pers, Selasa, tanggal 13 September tahun 2022. Kita tidak boleh lengah dan akan mempersiapkan tim sebaik mungkin, timpalnya.